unik jadi. Oh iya, beda ya. Nah, saya punya dua buah benang. Hanya warnanya merah dan kuning. Ini ya, ini namanya. Itu kan dia. Janto. Ini Rudy yang Janto. Pilih yang mana? Itu dia ya, oke, kalau gitu buka tangannya. Oke, kalau gitu yang buat saya. Dan belinya buat Mbak Yang. Oke, yang ini juga. Siap. Dan ini langsung. Karena mereka bersama. Iya, iya, iya. Masa? Waktu naro ya. Saya bantu sedikit petik seperti ini. Di atasnya, di atas. Petik. Oke. Jadi katanya di taruh tengah ya. Sekarang kita buka atasnya. Apa yang terjadi? Di atas ya. Tengah ya. Oke, coba lihat. Sekarang petik kalau diletakkan di tengah bisa pindah ke atas. Sekarang kita letakkan ke bawah dan kita akan buka paling atasnya adalah 6. Oke. Bisa tempelkan jarinya? Jauh ke atas. Terjadi artinya dia lompat ya. Oke, kok bisa lompat, kelihatan lompatnya ya, biar kelihatan lompatnya caranya adalah dorongnya pelan-pan, kita masukkan dalam keadaan slow motion, jangan cepat-cepat supaya dia kelihatan lompat, harus didorong, didorong. Ada yang ngeliatin saya, ada yang ngeliatin ini ya, berarti ada dua ya. Oke. Bu ngeliatin saya, ada teman yang ngeliatin kartunya. Oke, ini kan ada tanda tangan ya, kita masukkan ya. Kita masukkan ke tengah lagi, ada di mana? Ada di bawah. Ada di bawah, yang nggak ada di mulut ya. Oke, coba lihat ya, coba lihat. Saya goyang-goyang gini nih. Jadi ini yang merah di tengah. Coba lihat, enggak, kartunya jadi tipis. Gak bisa digoyang-goyang, tinggal tipis dia. Tadi kan banyak ya. Emang katanya tadi cuma satu? Iya. Dia buka ini. Kita pindah ke mesin bisa, atau misalnya kita pindah ke kartu lain. Ini di sini. Pagi ini ngabung ini ngambil sih. Ini masih kincir juga kan? Ini masih kincir juga. Ini kata kincir juga. Iya. Kan kita lihat dulu dong. Tuh, 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 tuh.
di bawah ini. Ini tanya dia waktu di bawah yang di atas. Coba. Ini kan udah nempel nih. Udah nempel nih. Kalau kita enggak tahu kenapa. Dua kepala enggak? Dasar ini. Dua kepala kan. Kalau bisa lo ada apa? Mainan. Itu namanya sola. Tapi sudah namanya. Ya, kalau enggak ada. Tapi di situ tadi ini masih saya ingin jadinya ini pintar masih. Sama tantangannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, lanjut. Sekarang sulapnya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ini uang lama ya. Pernah jajan pakai ini, Bu? Pernah jajan pakai ini? Pernah punya. Punya yang tipis. 3, dan satu lagi. Jadi gini. Coba ibu pegangnya kenceng. Ulangi. Saya ngeliat waktu dia megang itu. Coba ulangi yang kayak itu. Pas yang kesini tadi masih ada di sininya. Jadi yang dimasukin sini enggak ada. Tangannya si Mas gede sih, jadi bisa nutupin sana yang gini. Ada yang lagi masukin. Sekarang kita akan buat pertanyaan yang lebih aneh lagi. Karena selamanya belum kena. Belum kena juga. Kita buat yang kena ya. Sulap kasih seperti ini. Sulap. Putus nanti. Saya nggak ada kartu. Ambil satu kartu, coba kasih tanda tangan. Ya, silakan. Nah, coba dikasih tanda tangan pada bagian dalam. Tapi jangan dilihatin ke kamera ya. Kamera boleh lihat. Ya. Gimana seperti ini kan lebih terasa. Nah, itu ya. Biar sulapnya berjalan. Jangan dipotong-potong. Oke. Ada angka 10, ada angka joker, ada angka nomor. Coba kocoknya namanya seperti apa? Tadi ada 1 ke bawah. Itu 1 yang paling bawah. Paling bawah. Dia cek dulu. Satu ke bawah. Enggak dapat satu. Dia dapat itu. Kan enggak kelihatan. Pura-puranya enggak lihat. Enggak tahu dong. Oke. Nanti enggak usah dilanjutkan. Oke. Ada angka 10, ada angka joker. Kalau joker kita masukkan ke dalam. Kalau kita buka, bisa kita tutup sendiri. Kalau sekarang ini 6, kita masukkan ke dalam, tadi kan nambah. Oke. Bisa jadi joker. Nah, karena ini joker, kita seperti ini jadi joker 1, 2, dan 3 buah.
misalnya guru ada, dokter ada, enam ada. Ini hanya ilusi. Optik ilusi. Oke, coba lihat. Karena saya kosong, tidak ada pegang apa-apa. Sepertinya sesuatu dari apa saya, ada sebuah dompet yang dalam keadaan tertutup. Dompet itu pertama isinya uang sama KTP. Sama STNK dan kartu-kartu penting lainnya. Saya baru utang. Coba lihat. Bukan itu yang saya maksud, coba lihat. Saya punya sebuah kartu. Dan kartunya ada angkanya yaitu PIN. Apakah sama yang ini pilih tadi? Iya. Sama ya, oke. Kalau sama, titiknya sama? Kitanya sama? Sama ya, kita gak janjian padahal. Kami gak janjian pak, tapi bisa sama. Satu hati ya, satu hati sama bapaknya. Oke, kalau ini sama, apakah? Karena tangan kita juga sama. Iya sih. Nah kalau itu baru kalau ketahuan. Itu saya baru belum ketahuan. Kalau ini saya belum ketahuan gimana caranya. Bisa masuk ke sini. Oke ya. Oke. Oke, berhasil. Terima kasih. Oke pak, saya satu lagi pak. Ini mungkin apa? Kita buat permainan. Kelihatan dari sini. Di malam sepi.